Halo, halo, hai, halo. Selamat datang di Maju Pilih. Sekarang kita Maju Pilih ingin memainkan truk. Kita pengen mengemudi truk, jadi kita memainkan American Truck Simulator. Cuman di sini Maju Pilih lagi males pakai headset karena telinga rasanya capek banget kalau pakai headset dari tadi. Capek telinga rasanya. Jadi ya Maju Pilih mode speaker aja. Semoga ya pakai speaker ini suaranya tidak tembus ke mic gitu. Kalau speaker suaranya kok tembus ke mic kan nggak enak nih ya. Nanti kita coba-coba. Kalau tembus ke mic ya nggak diulang-ulang lagi lah. Besok-besok kontennya pakai chat aja. Tapi kalau misalnya bisa tanpa apa namanya pakai headset ini ya sesekali lah nggak usah pakai headset karena ya capek juga telinga pakai headset terus. Ntar ya, kita ngelap dulu. Ngelap ini. Kita transisi, kita pindah ke gamenya dulu. Oke. Kita memainkan truknya. Apakah masih di dalam jeep atau enggak, aku lupa. Kita coba-coba saja main dan juga lagi pengen main pakai controller ya sehingga keyboardnya nganggur hehe. Nah ternyata kita tidak dalam job ya. Ya kita ngambil job taruh mana ya, ini aku taruh kacamata mana tadi sampai bingung controllernya berada di mana. Ya, kontrolernya nggak kedetek. Oke. Nah. Oke. Bisa muter. Oke, mantap. Nah, kita ambil job dulu. Semoga ada job yang tidak terlalu jauh karena Maju Pilih lagi malas nyetir jauh-jauh. Wah jauh sekali. Aduh, tidak. Kalau gitu, kita tidak ambil job di sini, tapi kita ngambil jobnya di ini. Brand market kita cek brand market. Kita klik dulu di sini, cari job yang tidak terlalu jauh. Jauh 1000. Ah ini mantap. Kita GPS destination. Kita menuju tempat. Oke. Kita ngambil job yang jaraknya 400 kilo saja biar tidak capek. Oke. Kita memainkannya dengan controller. Banting setir. Permisi, aku mau melanggar. Oh. Mana jobnya? Oh. Jadi. Ambil dulu job yang tadi mau kita ambil. Ini kah? Iya 400 kilo tapi bawanya rumah, aku tidak sadar. Ya, kalau gini mah lama, nggak bisa ngebut jadinya. Tadi harusnya cuman fokus nih, kurang fokus nih. Kalau kita bawa rumah ya nggak bisa cepet-cepet. Ya sudahlah kalau gitu, mau gimana lagi? Lihat lanjut. Nah. Confirm. Mana berat nih? Kita harus ngikutin Pak Pol lagi di depan.
tuh kita ditungguin. Apa sih nganterin rumah? Pernah lihat nggak truk nganterin rumah? Nah ini. Natap belakangnya natap mai. Aku perhatikan spion ini. Kita ganti kamera dua agar diturunin. Aduh. Bisa enggak naik. Siapa yang cita-citanya bawa rumah keliling? Kayak rumah ya, rumah. Bisa, aku baru tahu. Astaga, kita bawa rumah. Aduh, susah coy. Harus sabar dan berhati-hati. Eh, dong masuk tol deh. Capek aku kalau nggak masuk tol nih. Masuk tol, aku nyalain cruise control. Nah. Rumah. Ngapain kita nganterin rumah? Depan ini udah masuk tol. Iya sih 400 km tapi nggak bisa ngebut nih. Lihat nih jalannya dipenuhin rumah nih. Berarti kita harus ngambil kak rada kanan. Biar muat. Anjay, karena kita bawanya overload ditahan sama polisi tuh. Cuma nunggu kita doang itu mobil-mobil tuh keren kan. Aduh, emang orang gabut sih. Nganterin rumah. Udah pernah belum nganterin rumah nih? Truknya lagi nganterin rumah. Kameranya oh cepetan iya pak boy maaf 65 tak nyalain cruise control akhirnya bisa lepas tangan kanan. Ya mau gimana kita mengantar rumah harus fokus tetap fokus. Eh kau nih udah tahu rumah mau nyalip alamak mak gara-gara rumahnya biar nggak nyalip kita jalan di tengah jalan biar nggak ada yang nyalip. Susah cuy nganter rumah cuy. Ada lo yang nyalip mas Jan polisi lagi. HP ku ada notif. Bentar. Kita nganter rumah. Ih, pinter kan? Tuh, rumahnya. Gak apa-apa kan tadi natap mobil-mobil udah tahu ada rumah gede gini. Mana rumahnya punya AC lagi. Kelihatan tuh AC-nya di spion kiri. Pol boleh lebih kencang dikit nggak Pak Pol? Kita tambahin 5 km per jam deh Pak Pol. Nah biar agak cepet Pak Pol, boleh nggak Pak Pol? Boleh, kata Pak Pol udah boleh. Apa sih mobil nih bikin nggak bisa fokus tiba-tiba ada mobil di kiri gitu loh. Ah. Pengen cerita-cerita ternyata bawanya rumah. Tapi kalau di Indonesia ada nggak ya truk yang nganterin rumah kayak ini?
Tak boleh disuruh pelan sama Pak Polnya aja. Sudah kita pelanin lagi. Aku penasaran, pernah lihat nggak kalian di Indonesia ada nggak yang ngantri rumah ini? Oke, gaspol remblong, senggol bacok. Aduh, nggak bisa gaspol lupa. Kita ngantar sebuah rumah. RU MA rumah, lihat di belakang kita jadi macet. Weh, lihat jalan. Ya jalan yang benar. Bentar. Gara-gara kasih kan lihat-lihat ini. Jadi bingung benerin kamera. Nah, masih 300 kilo lagi, guys. Apakah kita bisa sampai mengantarkan rumah ini? Nggak bisa cepet-cepet. Aku pengen ngebut. Nggak bisa cepet-cepet. Barang yang diantar beratnya nggak ngatur. Ya, tadi aku habis makan geprek lagi nih, perutku panas. Nggak bosan-bosannya saya. Nggak tahu makan geprek perutnya panas. Masih aja makan geprek. Aduh, kapan sinyal internet kembali normal? Aku pengen live streaming. Fokus ya bang, iya fokus banget. Guys, aku pengen bahas sesuatu, guys. Masalahnya nggak tahu apa yang mau aku bahas, guys. Bingung aku ngobrolin apa kita. Kalau tadi sih aku tidur siang, tidur jam 2, bangun jam 4, setengah 4, bangun setengah 4. Dan tadi malam sih belum tidur sih. Jadi ya tidurnya cuma tadi aja tuh. Malam gak tidur, kemarin malam juga gak tidur, baru tadi siang tidur di rumah teman lagi, panas sekali je, beneran meroket, panas banget. Bangunnya itu karena apa? Karena kepanasan. Saya mandi, ketika tidur saya mandi keringet. Jadi pas tidur tuh aku mandi, bangun-bangun basah semua kan. Lah aku mandi anjay. Tidur mandi gimana caranya? Nah, itu. Tidur panas-panasan, bangun-bangun mandi kan. Mandi keringet. Bukan mandi air mandi air bersih, tapi air keringet. Sangat wangi badan gue langsung. Baunya semerbak ya. Wangi sekali dah, langsung pulang dari rumah teman mandi. Mandi habis mandi beli geprek. Makan geprek enggak habis karena pedesnya banget. Wah. 13 menit. Re. Aing bosan. Nggak tahu mau bahas apa, nggak bisa barbar karena bawa rumah. Kira-kira nih rumah yang dibawa truk ini berapa ton ya berat rumahnya? Pasti kan bertonton ya karena bangunan rumah ya. Tapi ini bangunannya dari kayu apa dari apa sih? Aku pengen lihat koleng lagi. Coba lihat bangunannya dari apa, dari kayu ya. Oh, dari kayu kayaknya kan, koleng lagi. Kalau dari kayu sih harusnya nggak terlalu berat ya. Tapi kalau dari beton kayaknya nggak mungkin bisa diantar gini deh kalau dari beton. Soalnya kalau dari beton itu rentan getaran nggak sih? Nanti takutnya sampai tujuan rumahnya retak-retak semua. Tapi kalau kayu kan lebih tahan sama getaran. Getaran ini pengantaran kan pasti ada getarannya. Guncangan dari truknya, dari jalannya yang rusak, dari belok-belokan, dari getaran mesin kan, getaran jalan, getaran cinta yang membara. Random kali maju di satu ini guys, dimaklumi saja karena sudah lama tidak mendapatkan akses internet, jadi maju di sedikit random. Btw aku sambil memandangi Ayaka, enak kali memandangi Ayaka. Fokus satu titik itu dan gapai mimpi. Yo ayo
Ayo yo yo ayo. Ayo yo 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 ayo. Kita bisa tenang. Salah penjudul lagunya. Mungkin kita cut aja videonya kali ya. Kita cut videonya. Jadi langsung cuma 20 menit aja. Soalnya kalau misalnya ini paling banyak diem karena udah habis stok. Apa yang mau diobrolin? Jadi gimana kalau menurut kalian? Enak lihat maju pilih pakai headset atau enak maju pilih kayak gini aja, nggak pakai headset tapi pakai speaker? Nah, dari kemarin tuh aku nggak mau pakai speaker, takutnya satu suara speakernya bocor masuk ke mic, jadi kan kalian nggak enak dengernya. Dan aku nanya nih, gimana suaranya, bagus nggak, maksudnya suara gamenya masuk nggak? Nggak kan, nggak bocor ke dalam kan suara gamenya kan, ya aman kan suara gamenya kan ya. Oke. Aduh kan, hening kan. Udah ini masalah maju pilih juga bingung mau cerita apa. Oh ya, ini aja tadi pagi itu kan, tadi pagi itu habis main game ini Tech Truck juga, ngetes-ngetes pakai ini apa? Ngetes-ngetes pakai controller kan. Aku lihat keyboardku tuh kotor. Keyboardku kotor kan, akhirnya tak cabutin satu-satu. Dia punya numpad, keycaps kok numpad. Keycapsnya tak cabutin satu-satu. Tak bersihkan, udah bersih kan. Nah pas masang aku pusing setengah hidup. Ini taruhnya di mana ya? Keycaps yang ini di mana? Keycaps yang, aduh. Satu-satu mikir aku coba-coba. Keycapsnya ya. Nanti mungkin kalau aku lihat pas ngetik-ngetik lagi, kalau misalnya ketikanku ada yang salah, berarti ya itu keycapsnya ada yang nggak bener. Weh truk, weh. Jangan nyalip. Gue bawa rumah lu mau nyalip. Mikir dor. Yang bener aja loh. Orang aku bawa rumah, dia mau nyalip. Keterk lagi nyalip. Kita kuasai jalan. Please keep. Disuruh polisinya balik ke ini, ke jalur bangke lah polisi. Dia pengen kuasai jalan. Road is safety, not accident. Nah itu, aku pas masang masang keyboardnya lagi. Itu bingung setengah hidup. Biasa orang kan bingung setengah mati. Ini bingung setengah hidup. Gimana caranya ini, nyoba satu-satu ada yang salah atau enggak ya, gitu ya. Akhirnya dicoba-coba gitu. Aduh, ada polisi di kanan. Disuruh belok tuh, bukan polisi sih, mobil berhenti doang ngasih arah panah. Nggak boleh minggir-minggir bang, gitu. Enaknya dipandu polisi tuh udah pasti jalan di depan tuh kosong, dijaga deh yang di kanan deh. Nggak boleh lewat dulu sebelum rumahnya lewat. Rumah, iya kita nganter rumah, nggak salah. Tak kira di kamarku ada jangkrik. Beneran, ternyata suara dari in-game-nya ada suara jangkrik. Ya gini kalau pakai speaker, kadang suara jangkrik dari mana, aku noleh-noleh. Oh ternyata suara speaker, astaga. Ya begitulah, ya biasanya kalau main pakai headset. Cuman ini aku lagi capek, lagi panas, gara-gara makan geprek itu kayak rasanya panas banget, telinga jadi malas pakai headset. Jadi coba sekali-kali ya, boleh nggak sih? Boleh lah, masa nggak boleh? Sekali-kali kita main game tapi nggak pakai headset. Nanti pakai headset. Soalnya kalau nggak pakai headset juga mic-nya nggak ada ini. Mic-nya headset taruh di meja. Biar bisa langsung kedengaran suara aku. Gimana? Suara aku jelas apa kekecilan?
biasa harusnya sih lebih kecil dari biasanya karena micnya nggak bener-bener nempel mulut. Kalau biasanya kan micnya bener-bener nempel mulut kan ya, kalau ini enggak. Ya begitulah. Oh iya, suara gamenya dari tadi nggak masuk ya. Astaga, aku baru sadar. Bentar. Pause. Bentar. Suara gamenya dari tadi nggak masuk. Kenapa ini? Aku tidak setting. Maaf teman-teman. Tidak ada suara gamenya dari tadi. Ini baru masuk suara gamenya kan? Aduh, ya gitulah. Namanya juga maju pil. Ah. Maaf ya guys ya, tadi mungkin hening cuman dengar suaraku sama suara bego. Alhamdulillah. Tapi suara gamenya nggak masuk. Ini suara gamenya baru masuk. Nggak apa-apa, maaf. Dimaklumi saja. Maju pilis adalah manusia biasa yang juga memiliki banyak dosa. Jadi 20 menit. 20 menit videonya. Aduh. Aduh, bersin terus. 20 menit videonya. Tidak ada suara ini. Aduh, bersin. Belok kanan kah? Oh. Masih 131 km, guys. Tapi videonya udah 20 menit, guys. Gimana? Kita sudahi saja dulu ya. Kita lanjut lagi di konten maju pilih berikutnya. Kita langsung lanjutkan. Kita suruh. Your damage escort vehicle you can load checkpoint or cancel delivery with a penalty. Load checkpoint. Aduh. Padahal baru penutupan malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mana ini? No freeze lagi game. Ya udahlah guys ya. Makasih semuanya yang udah mau nonton kontennya maju pilih. Maju pilih lagi bersin juga. Sampai ketemu di maju apa di konten maju pilih berikutnya. Dadah. Oh ini bisa jalan nih. Dadah bye.